saya pakai Aura Larmi, wangi Aura Larmi. Saya berkenalan dengan Aura Larmi tak sampai pun sebulan. Baru lagi sebelum cuti sekolah yang baru berlalu yang seminggu tu. Tiga hari sebelum cuti sekolah saya berkenalan dengan Aura Larmi. Sebenarnya saya tak tarik langsung dengan apa Aura Larmi. Tapi saya lebih tertarik apa sebab saya ada anak kan, untuk anak-anak, pakai untuk anak-anak, Aura Mikda semua untuk anak-anak. Sebab saya fikir, oh tak apalah anak saya ambil periksa saja. So saya try. Tapi lepas tu tak macam mana, tak tahu. Saya berkata, tak apa, saya cuba lah. Ambil lah makan apa Aura Mikda tu kan. Makan dekat pagi Aura Mikda berserta dengan minyak wangi Aura Mikda yang essential tu. Sebenarnya saya ni ada masalah migrain yang teruk kan, ini peringkat yang dah teruk yang sampai sebelah daripada mata saya ni, sebelah sini, sebelah kiri dah tak nampak lagi kan. Bila saya migrain memang tak nampak. Pernah ada 2-3 kali dekat sekolah pun kalau saya jadi macam tu memang saya minta balik. Minta balik sebab lepas kalau saya tak minta balik, alamatnya saya duduk di sekolah sampai malam lah. Lepas tu, apa, sejak saya ambil awalan ni, alhamdulillah, saya nampak kesan dia tu. Bila saya pakai, saya nampak kesan dan akibat dia. Jadi saya terus ambil. Memang saya, bila saya dulu sebelum saya ambil awalan, saya makan ubat doktor yang paling kuat sekali. Iaitu selama sebanyak 3 biji. Jadi mesti 3 biji. Lepas tu mentahlah kalau migrain tu tak boleh tengok cahaya-cahaya lampu, gelap-gelap semua duduk dalam bilik kan. So saya tidur sampai 1 hari je lah. Itulah apa, semenjak saya jadi migrain ni, semenjak umur saya 13 tahun, iaitu masa tingkatan 1, sampailah sebelum saya kena Aura Life ni, lamaklah 20 tahun lah kan. Lepas tu alhamdulillah bila diperkenalkan dengan Aura Life, lebih kurang seminggu saja saya dapat rasa kesan dia tu. Macam mana saya tahu kata saya dapat rasa kesan dia tu? Satu hari masa tu sekolah, juga yang penghujung-penghujung sekolah tu, mana saya ambil 3 hari sebelum cuti sekolah dia cerita kan. Bila start saya makan tu, last week yang pergi sekolah tu, saya pipi neng. Saya pipi neng dalam kereta tu, saya dah nampak lah. Nampak sign dia, tanda-tanda lah. Tanda dia saya tengok, oh nampak lah pokok ni nampak sebelah. Orang ni nampak sebelah. Nombor ni nampak 5, tak nampak lah sebelah kan. Memang saya memang kegak teruk lah. Sampai doktor pun kata, awak pergi scan lah kepala awak tu, pokok ada apa ketumbuhan kan. Lepas tu, dalam kereta tu, dalam hati saya kata, ya Allah, sambil pakai minyak wangi Aura Life tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhan ku, janganlah sampai engkau jadikan aku macam selalu. Niat dan niat dalam hati tu macam tu. Tak sampai setengah jam, memang saya tak bawa ubat lah kan. Tak sampai setengah jam, alhamdulillah. Nampak macam biasa balik ni. Saya nampak balik nombor-nombor tu, pokok-pokok tu semua saya nampak. Sedangkan selama ni tak pernah lah. Kalau saya makan ubat yang 3 biji yang paling kuat sendiri tu pun, memang kena tidur, kena muntah, kena tidur sampai anak pun tak ada kisah lagi lah. Dia nak makan ke, dia nak susu ke tu, pandai-pandai lah sendiri. Memang teruk lah. Alhamdulillah sejak-sejak tu saya amalkan sekarang. Dan bila saya jumpa lah kawan-kawan, saya kata kalau ada sakit migrain ni, cuba saya dah. Saya ambil testimoni diri saya sendiri. Saya cuba, saya rasa kesan dia macam mana. Itu yang pertama. Yang migrain saya tu kan. Yang keduanya, saya rasa badan saya lebih ringan. Bukan sebab saya ni kubuih kan. Bukan sebab saya kubuih tu. Kubuih pula sebab dah jam tu tentu kan, dia kubuih lah. Sebabnya bila saya mengajar pagi, bila waktu tengah hari tu kan sekarang, tu hari tu kan hujan panas. Bila panas dia setiap kali lah, kepala saya tinggak-ngak nak balik sekolah tu. Lepas tu badan pun letih. Saya balik tu mesti saya letak kepala tu. Mesti, tak pernah miss. Saya kata anak kecil saya nak tak ambil lagi.
Memang tak pernah miss balik-balik dia tak kalau dalam setengah jam jadilah. Tapi bila sejak yang saya kata yang saya ambil awal live tu, alhamdulillah lah, saya balik-balik tu tak ada lagi lah, tak kepala ke. Rasa sihat, rasa badan kita ringan, kita kuat kan. Kadang-kadang rasa saya macam robot lah, tak berhenti-henti lah tu. Tak duduk, tak ada lah bari-bari yang lain tu lah. Tu saya kata dengan kawan, saya kata, cubalah saya kata. Kalau tak mau jadi ejen ke apa, tak apa, cuba dulu. Dia kata, pakai dan kita akan rasa kesan dan macam mana. Bila kita dah rasa kesan itu, insyaAllah kita akan lebih tertarik. Itulah pengalaman saya yang, itulah yang paling yang saya rasa puas hati, bersyukur dan alhamdulillah sebab migraine saya tu. Yang saya rasa siapa yang ada migraine tu, dia tahu lah saya masa sakit dah, tak tertanggung masa sakit dah tu.